Assalamualaikum teman-teman Busit, ketemu lagi dengan saya. Oke ya, ini rute Surabaya Solo. Tadi roomnya aspal balap gitu aja ya, bisa bebas. Master roomnya Gundam 03. Oke, kita coba langsung cus ya. Ini ada ex user, teman-teman juga mungkin sudah pada tahu ya ID ini. Ini ada Nick Balang 82, Kacuping, Jaki Hersi. Dan tadi ada satu lagi, siapa ya, lupa ya. Oke, ini keluar terminal, bismillah. Sampir aja. Oke, di Balang 82, Kacuping, Gundam 03, Accuser, HRC Jeki, dan Penari Lintas HN ya. Oh, jadi lupa kan ya, naikin gigi, banyak ngobrol. Oke, gas lagi. Naikin gigi 5. Kita coba Uber semampunya ya teman-teman. Kali ini saya menggunakan bis SHD dari PO Harapan Jaya. Lalu tadi ada bis HD nya juga ya. Apa ya teman-teman ya, walaupun sepertinya kurang lincah di rute ini melakukan bis HD. Oke, ini bundaran nih, jangan lupa nih melingkar ya kalau di rum balap aspal, jangan sampai 12. Kita cek supirnya dulu ya teman-teman, deh ganteng apa belum nih masuk YouTube. Wah, ganteng ya, cukup rambut. Oke, kita fokus lagi. Sekarang di depan saya ada HRC Jaki. Oke, kita coba dari sebelah kiri nih, dapat gak ya? Permisi mas. Lalalalalalalala, hampir aja tiang. Turunin dulu nih kelima nih, biar masih tetap dapat torsi. Baru keenam lagi. Tadi soalnya nikungnya sampai patah. Off speed ya. Oke, kita coba bertahan di kiri ya. Ini sepertinya masih di jejeran ini ya. Oke, biarkan dia lewat duluan. Oke, gas lagi. Oh, suka begini ini. Padahal tombol gasnya saya pencet terus ya. Kita pantau dari atas, lighting 5. Wah, mau di depan rapet ya, semoga aja pada aman ya, tidak mau di loading map pertama. Neng. Oke, bismillah, semoga tidak mau memasuki loading map pertama. Alhamdulillah aman ya. Oh, sepertinya ada yang crash nih, siapa ya, kita cek. Oh, Gundam dan Penari Lintas ya, mau gimana lagi ya, tadi dia lagi rapet itu jejeran, lupa nyalain lampu strobo. Oke, gas lagi, fokus. Ini HRC Jeki sepertinya temannya Om Gary dan Ian ya, satu grup nih HRC Haryanto grup. Accuser jauh di depan itu daya dia ngabur. Biarin aja, nggak ada temen yang nggak ada barengannya di depan. Paling ntar dia ngelepas gas biar ada barengannya. Ya sama ya seperti saya kalau lagi di depan sendirian tuh kadang-kadang bete. Oke nih, tikungan moker. Oh, sayang sekali ya,
HRC Jeki. Lagi kurang mulus dia, jadinya bablas ya, entah dia ngelak atau gimana. Oke, biarkan saja ya, kita coba lanjutkan lagi. Kan ini kalau begini juga bingung nih, depan jauh, belakang jauh. Ya fokus nguber yang depan ya. Oke, tikungan moker lagi. Engine brake. Remnya nggak sepakem bis HD, makanya jadi kewalahan di sini ya. Ini menurut saya ya. Jadi makanya memang kalau di rum-rum balap aspal tuh lebih sering memakai HD ya, karena dimensi bisnya ya yang kecil dan handlingnya yang enak ya, jadi buat berbagi jalur tuh cocok ya. Nah, itu menurut saya pribadi sih ya, makanya HD tuh kalau di balap aspal lebih joss dibanding bis yang lain. Oke, gas lagi. Oh, ada Edi Kacuping tadi. Ini Kacuping sepertinya Kijang 306 ya, kalau dilihat dari perinya tadi. Kan jadi lupa naikin gigi, biasaan. Oke, semangat. Fokus. Tikungan Kletong ya, dari Surabaya ke Solo. Naikin ke 6. Kita masuk ke sisi dalam, kita keluar lagi ya. Oke, semoga aman ya, itu yang di depan merapat itu memasuki loading map, jangan sampai ada yang crash lagi. Bismillah, semoga tidak maur ya loading map kedua. Oke, alhamdulillah. Wah, pada maur ya. Nih gimana nih teman-teman, Uber yang di Balang apa? Bingung nih saya nih, guys. Ya, kita cari barengan lagi aja lah. Saya nggak begitu kenal dengan Edi di Galang 82, jadi coba yang ada aja nih ya. Kita cari barengan. Kita pindah ke kiri dulu. Oke, HRC Jeki. Wus, anggi. Lintasan kiri. Nari lintas. Gundam, ayo Gundam. Wus, kenceng. Oke, gas lagi. Ini 3 dulu. Ini kenapa gak mau nyelip ini si Kacuping? Mungkin dia menungguin si X-User ya. Oke, gak apa-apa. Oke, dia menyalakan lampu. Coba mau overtake saya ya. Oke, kita coba ambil angle-nya dari sini. Yoi, sembari digas. Oh, bukan ya, bukan Kijang 306 ya, dari kirain ya. Oke, gas polai lagi. Nah, ada barengannya. Tekin dulu ke 5. Paling saya ini malah yang ke Uber ya sama X-User. Ya kalau saya emang jarang sekali ya cetan ya, jadi ya paling cetan juga setengahnya aja. Turunin ke 4. Oh, turunin ke 3.
Oke, fokus fokus. Rubah kamera. Mana di sini spotnya? Spot lumayan ya. Kelihatan banget bisa ngeden pas mau nanjak. Ya seperti biasa ya teman-teman, saya mabar ngerekod ini tidak ada maksud unsur apa-apa, hanya ikut mabar nyari hiburan, dan kalaupun saya bisa swash dan mengovertake, bagi saya itu hanya bonus ya teman-teman. Oke, bismillah nih, kadang-kadang bagus kadang-kadang kagak. Pencet tadi tiganya tuh, biasanya saya memasuki tikungan frame sedikit lalu turunin ketiga, ini tadi nggak pindah. Oke, awas hati-hati. Jadi begini lagi nih layar sentuhnya nih. Gak mau gas sembari ganti gigi. Oke, turunan mau masuk di tikungan janda, kita nos. Kita rem di sini ya, jalan hati-hati. Wow, banyak akan macet. Bisa lagi kan ya saya mengubur layar-layar ini. Kita coba aja ya teman-teman. Aduh, ini tombol buat ngegasnya nih ngapa jadi nggak tahu nih sentuhannya, kayaknya mulai. Biasanya saya ngegas sembari ganti gigi ya, pakai telunjuk ganti giginya lalu ngegasnya ya pencet jempol, jempol di posisi gas, jari telunjuk buat main impersonaling dan tombol-tombol lampu dan lainnya ya. Oke, kita coba. Ngeng. Oke, hati-hati kita rem. Oke, di 120-an dah aman. Wah, kenapa itu? Gundam sepertinya ada Lakamek ya. Ya mau gimana lagi ya, Lakamek tuh dari Maleonya ya seperti itu gini. Jadi kalau HP kita speknya ketemu dengan HP spek yang lebih tinggi dari kita ya kesundul. Oke, itu lagi penari lintas dengan katuping ya sebenarnya. Lagi coba uber-uberan atau jejeran nih, coba kita lihat dari atas. Aduh, nggak pas. Oke, kita dari dekat lagi coba. Oh, lagi jejeran ya penari lintas dengan kacuping. Kacuping siapa ya ini? Kalau Gundam juga sudah sering di rumah balap aspal ya, cuma saya kurang begitu kenal atau kurang begitu deket nih. Oh, seru tuh ya sepertinya ya, kacuping dengan penari lintas AN. Oh, tinggalan ya penari lintas. Di galang 82 siapa nih? Apa Ipin 82 ya? Belakangnya sama-sama 82.
Oke, kita lihat pakai kamera drone. Ada agak misah-misah nih ya jadinya ya, teman-teman. Kita coba uber semampunya. Pan ada penari lintas HN. Target buat yang di uber. Oke, turunin ketiga. Yakin lagi keempat, hampir kan lupa kan tuh gue. Yakin kelima. Dekat sedikit ya teman-teman, lumayan jadi ada barengannya. Penting tuh ada barengannya dulu biar nggak bete-bete amat. Oke, fokus, hati-hati. Bikin gigi 5, namanya langsung metalkan ya, bismillah nih ya, semoga tidak ngaur nih dengan penari lintas. Bismillah, meski loading map ketiga, semoga tidak ngaur. Oke, alhamdulillah aman ya teman-teman. Hihi, kita cek supirnya dulu nih, masih rapi apa kagak nih. Oh, masih rapi ya. Iya, lebih dalam kagak kena angin. Di belakang ada Gundam 03. Oke, ini bisa gak nih ya mendekati penari lintas ini. Oke, mulai mendekat. Klakson dikit. Wis. Oke, mantap ya berbagi jalur ya. Oke, kita coba di belakangnya aja ya biar enak manuvernya. Oke, matiin lampu. Gundam juga sudah mulai mengejar ya. Oh, aduh, drop sedikit. Oke, mungkin di pandangannya penari lintas saya masih di sebelahnya ya, padahal tadi saya sudah matikan lampu. Coba dari belakang aja ya, sekarang nih saya yang di depannya penari lintas ya. Oke, ini karena lah nih giginya nggak taunya, aduh, mulai ngelak, maaf. Mau nggak mau ada tiga terus apapun. Padahal tadi saya udah coba take-in keempat lagi tuh ya, malah jadi netral agak enggak. Oke, mau nggak mau nih pantengin gigi tiga terus. Oh, kenapa ini kacuping? Permisi, permisi, permisi om, numpang lewat. Oke, aman ya sepertinya ya, kita dari sini. Uber yang di depannya lagi ada HRC Jaki. Rem dikit. Oke, cantik. Bisa kan ya? Nah, jauh dahan ini mah. Jauh teman-teman. Oke lah, semampunya aja. Ayo harapan jaya. Lalalalalalalala.
kan mainin kamera mulu sih. Wis. Kecol dikit, kayak fokus. Ngeng. Keren biar nggak nyublek ke layangan. Pas gas dulu es kan spion gua hampir aja. Aduh, hidung gua gatel lagi dah. Hampir aja ngelebar. Oke. Pas gas lu dikit. Gas dikit. Gas. Awas nabrak pembatas. Awas, awas, awas. Oke, hampir aja. Berat banget nikungnya pakai sade, rem. Oke, lumayan lah, gak ngelebar. Awas, awas. Oke, lumayan lah, dekat. Ya, seperti biasa ya, saya ikut mabar ini gak ada maksud unsur apa-apa, hanya mencari hiburan dan keseruan. Oke, loading map terakhir. Dan mabar saya ini tanggal 11 September 2020 sekitar jam 4:30 sore ya, teman-teman. Oke, rem. Rem, rem lagi. Oke. Oke, alhamdulillah saya aman, ini enggak banyak trouble. Bukan jadi lupa naikin gigi. Apa ya teman-teman, hanya cuma seginilah kemampuan saya, mohon maklum. Oke, lampu merah, awas. Cek lagi supirnya. Harapan Jaya SAD Blitar Jakarta. Oke, sudah sampai di kota Solo nih ya teman-teman. Seperti biasa saya muter baliknya di sana. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya dan player-player yang ada di sini. Waalaikumsalam, sampai ketemu lagi.